Bimo, ya, dan Anda juga nih, Good People, ada informasi yang sangat membanggakan. Yep. Karena tiga program NET ini menempati posisi teratas dalam hasil survei kualitas program siaran televisi 2016. Oke, dan kali ini Komisi Penyiaran Indonesia memberikan apresiasi kepada Entertainment News untuk kategori infotainment, NET 16 untuk kategori program berita, serta Kesempurnaan Cinta untuk kategori sinetron. Yeay! Survei ini sendiri dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat di 12 kota besar di Indonesia berdasarkan respon panel dan para responden. Jadi masuknya program NET dalam tiga kategori tersebut semakin meyakinkan khalayak kalau program-program NET memang berkualitas dan memberikan value positif di masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Endah Murwani selaku Ketua Bidang Penelitian ISKI berikut ini. Ya, NET ini termasuk tidak hanya dalam program beritanya juga ya, dinilai oleh panel ahli tadi paling tinggi, kemudian dinilai oleh responden ternyata juga paling tinggi, memiliki kualitas yang tidak hanya dilihat oleh panel ahli tapi juga dilihat oleh khalayak juga.